jabatan. Saya mempunyai dua perkara yang mahu saya umumkan pada hari ini. Yang pertama, kami di Kementerian Pendidikan telah menerima banyak pandangan mengenai percaturan yang mempunyai unsur-unsur politik kepartian di peringkat negeri dan daerah melalui Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Ini adalah perkara yang mengecewakan saya kerana kita tidak mahu politik kepartian sempit mempengaruhi institusi-institusi pendidikan yang bakal membentuk masa depan anak-anak kita. Maka dengan itu, saya mengambil keputusan untuk membekukan semua pertukaran dalaman di peringkat JPN dan PPD di seluruh negara berkuat kuasa serta merta, termasuk pelantikan-pelantikan baru. Saya juga telah mengarahkan agar pegawai tertinggi kementerian untuk menyemak semula semua kenaikan pangkat dan pertukaran di peringkat JPN dan PPD di seluruh negara yang berlaku dalam jangka masa 2 bulan yang lalu.